Seorang lagi artis yang selalu dilanda kontroversi ialah Tasha Sheila. Lepas satu-satu kes yang dikaitkan dengan JSK. Betul tu Santi, ialah kisah dakwaan dia terlibat dalam kes pukul boyfriend dia. Tapi yang tu Tasha tak nak komen sebab dah ada polis report. Tapi ini mengenai cara dia berpakaian yang selalu saja dikritik baik di luar maupun dalam majalah. Bila Tasha dah stop sekejap, berehat sekejap untuk berlakon dan hosting dan sebagainya, ada je sahaja cerita-cerita yang kurang menarik pergi kat Tasha back to back kan. Dan yang terbaru tentang pakaian, cara Tasha berpakaian ketika menyaksikan J-Park perform kan. Baju tu agak seksi. Orang terus menghentam Tasha. Apa komen Tasha? I rasa lagi dulu pun orang selalu menghentam Tasha. Okay, untuk bagi Tasha, Tasha tak boleh nak puaskan hati semua orang. Apa yang you guys nampak Tasha, itulah diri Tasha. Dan I don't judge people by its cover. So, even my parents also faham, tahu diri Tasha siapa. And this is not my time untuk nak hide to my fans. Kalau fans betul-betul dia suka kita, dia akan terima diri kita seadanya. Dan I don't give orang punya negatif punya pemikiran. Dan Tasha harap semua orang di luar sana, kita kena fikir positif dan bersangka baik tentang semua orang. Dan nobody kat dalam dunia ni yang sempurna. Tapi kita tak tahu insight, deep insight untuk semua orang, apa yang dia nak, yang terbaik, kita tak tahu. Tapi Tasha mengharapkan semua peminat di luar sana, if you love me, if you nak I berubah, you just doakan untuk I. You tak perlu nak menghina atau mencaci seseorang tu atas dia punya appearance. Pada masa akan datang, apa yang Tasha akan lakukan bila dah berlaku menunjuk? Life, you must be thankful. Selasa bersyukur dengan apa yang ada. Setiap apa yang berlaku ada hikmah dia. Dan sebenarnya sebagai seorang manusia, kalau kita sayangkan seseorang, kita cuma doakan je. Okay? Dan tu saja saya Tasha minta kepada peminat di luar sana yang inginkan perubahan kepada diri Tasha, yang tak boleh nak terima diri Tasha yang sekarang ni. If you really, really love me, you can accept me. Like my family accept me. Itu je yang Tasha minta.